Ya, kembali lagi langsung dari Hall Basket GBK Senayan Jakarta. Sesaat lagi akan kita segera mulai kuarter yang pertama antara NSA Mountain Gold Timika berhadapan dengan Amarta Hang Tuah Jakarta, masih dalam rangkaian IBL Tokopedia 2022. Molten, Nuraga, Gojek, Xylitol, Hoops Point dan Alpha Rule serta Crystalline. Ya, inilah dia wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan, Reno Lesmana, Rohmat Yanuardi dan Purwadi. Ya, akan bersiap membantu. Ini nama wajah-wajah dan muka nama yang familiar ya. Betul, asal Papua dan juga Randika Aprilian. Kapten dari NSA Mountain Gold ya. Iya, Randika Aprilian ya. Dari zaman SMA, zaman kuliah dipanggil Jebeo. Terkenal ya. NSA Mountain Gold Timika di musim ini ditukangi oleh coach, salah satu pelatih asing juga yang melatih di Indonesia ya. Anthony Garbelotto menggantikan. Nah, ini akan berhadapan dengan ex pelatihnya. Betul. Kapten dari Amarta Hang Tuah, Shelfly Rondono. Ya, biasanya Gunawan ya kalau menjadi starter. Betul. Maka Gunawan akan menjadi kapten. Namun karena tidak ada di starter Shelfly Rondono yang bertindak sebagai kapten dari Amarta Hang Tuah Jakarta. Inilah dia starting five dari Amarta Hang Tuah Jakarta dengan pelatih Antonius Ferry Rinaldo, Coach Inal ya. Coach Inal. Ya, musim lalu bersama Coach Antonius Joko yang sekarang Antonius Joko masih menjadi menjadi asisten dari Garbelotto ya. Iya, di NSA ya. Betul, dan Antonius Superman. Benar sekali. Iya. Ruslan berhasil mencuri bola pertama dari tip off. IBL Tokopedia 2022 masih bersama saya Jerry Arvino dan rekan saya Nico Andrean. Blok langsung baru mulai. Udah dikasih salam blok ya. Fafa Carcera. Ah! Sayang. Saya pikir mau ditembak tadi Fafa Carcera. Betul. Safar Newkirk. Kita lihat berlari begitu cepat dan langsung time out. Ya, Kocinal ya. 6 poin cepat ya Kocinal, benar. Betul. Kocinal udah bilang nih ada apa ya? Jajaran individual player memang luar biasa. Bagus, ya mereka secara ya. Secara cincin yang enggak ada. Wow! Fisaiful Amir. Fisaiful Amir. Dua angka dari long two dari Fisaiful Amir. Ya, 2 poin ya. Dua, Hengki Infandi. Hengki Infandi, Ruslan tanpa penjagaan. Ruslan, 4-2. Oh, easy two. Iya. Baseline jumper dari Ruslan. Hengki Infandi tanpa penjagaan. Oh, boom boom bang bang Hengki Infandi. 4-3. 15-7, 8 poin tertinggal sekarang. Kyle Cross terbaca mudah. Cotton melakukan resep. Oh, Edwin Fisaiful Amir. Fisaiful Amir is back at it again. Kembali mencetak angka di paint area. Iya. Ada Farul Asyam ya. Under 1 minute. Under 1 minute. Melakukan pressing ketat. Jan Misael, Hengki. Hengki Infandi mencoba penetrasi ke dalam. Hengki Infandi. Oh! Hasil. Boom boom bang bang Hengki. Salah satu kemampuan dari Hengki Infandi menembak dari dua angka memang sangat luar biasa ya. Iya, mid range ya. Mid range. Tua, lalu ikatan. Cotton. Kick out. Dan 3 point shot. Oh, gagal Nico. Usaha 3 poin dari Wilfredo yang gagal tadi menutup kuarter yang pertama antara NSA Mountain Gold Timika melawan Amarta Hang Tuah. Skor sementara 20-14 masih untuk keunggulan NSA Mountain Gold Timika. Kita akan segera menyaksikan 10 menit kedua atau kuarter yang kedua game ini setelah komersial break yang satu ini. Kita kuarter ya. Sudah kembali bermain. Oh, usaha luar biasa dari Newkirk ya. Iya. Kita lihat Hengki kembali. Masih gagal. Masih ada rebound lagi-lagi. 3 point shot. Kali. Kali. Bang bang. Stefanino. Luar biasa. Bukan ya. Anak-anak dari anak-anak. Masih bisa ada steal. Ada dicuri oleh Rino. Stefanino. Fisaiful Amir cepat. Fisaiful Amir. Fisaiful Amir. Amir sangat cepat. Iya, flashy. Akan penetrasi ke dalam. Yes. Kembali menambah 2 angka untuk Amarta Hang Tuah Jakarta. Ruanto. Oh, manis. Bagus sekali. Manis. Luar ada biasa. Manis itu. Iya, iya, iya. Itu pattern yang udah dilatih berkali-kali. Betul, betul. Oh, gagal. Wah, sayang. Yeah. Melakukan blok. Waters pun coba mencari rebound namun juga skill challenge betul. Yeah, ada challenge ya yang bisa dilakukan nanti di All-Star tanggal 31. Newkirk.
Michel Panagan. 3 point shot. Boom! Bang bang. Agung Pranata kembali. Cetak 3 angka. Kembali berjarak. Double digit ya. Iya, 11 Bang ya. Iya. Kembali. Siapa Newkirk untuk 3 point. Oh, gagal. 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 Juga terjadi sebenarnya dapat offensive rebound tadi, namun juga gagal menambah poin dan 2 detik tersisa tidak mampu dimanfaatkan oleh anak-anak NSA Mountain Gold. Iya. 35-27. 8 poin berjarak sementara NSA Mountain Gold Timika unggul atas Samarta Hang Tuah Jakarta. Namun dia masih cukup panjang, Mujeri ya. Iya, 8 poin ya. 8 masih point. Bisa sangat terkejar. Benar, benar. Seperti yang tadi kita kalau buat nonton game pertama ya, SM luar lawan biasa. EVOS itu 16 poin selisih. Benar, benar. Namun Satria Muda harus menang dengan sedikit tipis. Susah payah betul, dan hanya betul. Hanya dengan 3 poin ya. Itu dia. Ini dari statistik sebenarnya 3 poin kurang lebih sama. 2 poin yang membedakannya. Benar, benar, benar. 52% NSM Mountain Gold Timika. 11-21 sementara Marta Hang Tuah kut-kut hanya ya, hanya ya, 8-24%. Masih rendah sebenarnya torehan dari anak-anak Amarta Hang Tuah. Dan 3 poin juga belum tidak seperti biasanya, baru 3 ya. Betul, betul. Dari If tadi juga 1 2 dari Vishal Flamir dan 1 dari sedikit kejutan ya. Iya. Sudah hadir bersama kita. Nah, saya belum berani nyebut nama dulu deh. Silakan, 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 silakan. Justru itu yang menurut gue bagus, dan pemain asingnya juga ini bermain luar biasa ya, pemain asingnya asing benar yang berkelas lah. Meskipun gitu. NSA Mountain Gold baru diperkuat satu pemain asing ya, Kogi. Baru satu. Yang baru kita lihat ada Newkirk ya menambahkan angka potensial 3 point play. Nah, kita sudah kembali ke lapangan kali ini. 12 poin berjarak sekarang. Wow, luar biasa. 14 poin kembali berjarak sekarang. Newkirk, Sofa Newkirk atas penjagaan Waters tadi. Kembali Newkirk, jumper for two berhasil menambah 2 angka. Kelly Purwanto, ujung Vishal Flamir apakah terjadi passing. Kembali ke Shevli. Brazil, right at the shot clock, buzzer. Lihat rekanan di sana. Mencoba putar, Randika Aprilian. Randika Aprilian, Brazil! Melewati penjagaan dari Amalin Ragol tadi. Iya. Summer Newkirk. Summer Newkirk, 3 point shot. Ivan Eka Pradita melakukan foul terhadap usaha dari 3 point Shevan Newkirk. Iya. Ini bertanding di divisi yang sama ya, Niko ya? Benar, mereka akan bertemu sebanyak 2 kali di season ini. Ya. Itulah tadi, usaha 2 poin, Newkirk gagal menembus sasaran dan menutup quarter yang ketiga ini dengan skor sementara 58-38. 20 poin berjarak. Amarta Hang Tuah tertinggal atas NSA Mountain Gold Timika, dan kita akan segera kembali untuk menyaksikan kuarter yang terakhir setelah komersial break yang satu ini. Sudah bermain Tivan Eka Pradita mulai serangan untuk anak-anak Amarta Hang Tuah. Q Cotton Malin Ragol, ada blok. Newkirk tadi melakukan blok. Q Cotton mencoba 3 angka short. Q Cotton, Kelly Purwanto. 3 point shot. Alfredo Neno. Ah, gagal. Masih Alfredo Neno. Mencoba lagi. Boom, bang, bang. Kali ini. Alfredo Neno. Yes. 3 point. Ya, tetap harus kayak gitu ya. Rick yang memiliki Randika Aprilian sebagai kapten dan juga rebounder. Shafar Newkirk, Randika Aprilian. Tata penjagaan. Randika Aprilian. Yes, Randika Aprilian. Jebeu is on fire. 21 poin sekarang, margin kembali. Masih, Hatton Waters. Neno for 3. Berhasil. Boom, boom, bang, bang. Neno. Setelah sempat struggle Neno, ya. Betul. Di 6 tembakan awal, namun 2 sudah berhasil dimasukkan oleh... Kelly Purwanto. Hatton Waters. Oh ya, bagus point sekali. Ya, Hatton Waters, ya. Point.
Michael Walter. Ah, dicuri kali ini. Iya. Farul Asyam. Isi itu. Iya, iya, dijauhkan kembali. Berusaha pelan-pelan ya, pelan-pelan namun baru saja. Farul Asyam nambah 2 poin lagi. Kembali membuka jarak 14 poin. 1 menit 30 detik. Ah. Oh, back shot. Ya. Yep. Back shot ya. Dijauhkan malah benar, jarak benar, ya. Benar. Oke, Pandi. Dan misal Panagan. Ya. Sudah dilepas dan itulah tadi akhir dari yes, game yes. Ini. Anessa Montenegro Timika berhadapan dengan Namarta Hang Tuah Jakarta yang berakhir dengan skor akhir 68-59. Luar biasa dengan cetak 23 poin sedangkan di kuarter terakhir berhasil diredam hingga 10 poin. Ya itu dia kebangkitan di kuarter 4 ya. Sedikit terlambat ya. Jarak, ya. Tapi kalau ngandelin defense itu lebih benar. Bisa fokus ya. Dan offense bisa di, apalagi di kelasnya liga ya. Betul. Offense semua bisa ya. Ya, defense ya, ya. Yang paling penting ya. Ini kita lihat di statistik 3 poin ya. NSA Montenegro Timika 6 dari 27. Cenderung mirip ya secara benar, persentase benar. Ya. Sementara di Amarta Hang Tuah 23% ya. 5 dari 22. 2 poinnya 55% 23 dari 42 dari NSA Montenegro Timika. Cukup tinggi menurut saya. Betul. Amarta Hang Tuah juga sebenarnya tidak kalah tinggi ya. 49% 19 dari 39. 2 poin 55% untuk NSA dan kemudian 49 untuk kamar tangan itu menurut saya cukup tinggi ya. Betul, betul. Cukup tinggi, cukup bagus untuk kedua tim. Itu dia, kita lihat.